Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiya wa la rasulah ba'da. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur dan juga pemirsa MP Channel Raden Beling, alhamdulillah kali ini kita berkesempatan mengunjungi salah satu desa di Kecamatan Pacet, yaitu di tepatnya di Dusun Mungkut, Desa Bendungan Jati. Kali ini kita akan menguak misteri yang berada di salah satu makam umum di Dusun Mungkut ini. Konon di dalam makam umum ini terdapat salah satu makam, bisa dikatakan walinya Allah, yaitu makamnya Syekh Ja'far Shodiq, atau orang sini mengatakan Mbah Singo. Apakah benar di sini ada makamnya Mbah Ja'far Shodiq atau Mbah Singo? Jangan kemana-mana, tetap ikuti penelusuran kami hanya di MB Channel Raden Beling. Sholawat ala Nabi Muhammad. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah memasuki area makam. Mari kita menelusuri di salah satu makam umum ini. Kita mencari atau kita bersiaplah ke makamnya Mbah Singo. Itu sih, terima kasih. Oke, sahabat-sahabat, seluruh MP Channel Raden Beling, alhamdulillah kita sudah sampai di tujuan kita, yaitu di makamnya Mbah Singo atau Mbah Ja'far Shodiq. Di belakang saya ini sudah terdapat makam yang kami maksud, yaitu makamnya Mbah Singo. Sebelum kita mencari misteri atau mencari siapakah beliau, habis ini kita tawasul dulu, setelah itu kita mencari siapakah sosok beliau sebenarnya. Apakah benar yang telah dikatakan oleh warga-warga yang pernah saya dengar, yaitu beliau ini termasuk salah satu pepundian di sini, sing babat alas di sini. Yang katanya tadi juga sempat saya bertanya, katanya beliau ini ada hubungan dengan Mbah Surgi yang berada di Trawas. Apakah benar? Wallahualam, mari kita tahu siapakah beliau. Nanti kita mencari informasi melalui proses mediumisasi yang akan dilakukan oleh santri-santri saya, yaitu santri Beling. Mudah-mudahan dari proses mediumisasi nanti kita bisa memperoleh informasi yang kita inginkan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di MB Channel Raden Beling. Sholawat ala Nabi Muhammad. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur dan juga pemirsa MP Channel Raden Beling, alhamdulillah kita telah selesai melakukan ritual atau ziarah datang kepada Mbah Singo atau Mbah Ja'far Shodiq ini. Untuk selanjutnya kita akan mencari tahu siapakah gerangan beliau. Apakah benar yang dikatakan oleh salah satu warga yang berada di sini yang sempat saya bertanya tadi, apakah benar beliau ini yang babat alas atau dan juga beliau ada hubungan dengan Mbah Surgi yang berada di Trawas, katanya gitu.
Oke, sedulur-sedulur, sebelum kita melakukan proses medionisasi, alhamdulillah di sini tuh suasananya ayem, adem aja nih, pacet ya, adem, dan sempat saya tadi melakukan sedikit percakapan yang berada di sini, ternyata tempat sini itu salah satu tempat diburu oleh orang-orang spiritual untuk mengambil pusaka beliau. Apakah benar? Sempat kelihatan itu ada cemeti dan juga ada tombak dan keris panjang segini kalau nggak salah tadi. Itu mungkin yang mau diambil dan tempatnya itu ada di dalam pohon. Mungkin ya nggak tahu muntah pohon ini atau mana. Tapi saya kelihatan di dalam pohon itu cemeti atau dan juga pusaka kerisnya. Dan katanya salah satu penunggu di sini itu tadi mengatakan kepada saya, ini tempat banyak yang buru, jadi banyak yang kepingin mengambil pusaka yang ada di sini. Tapi di sini saya tidak mau mengambil pusakanya, kami cuma ingin bersilaturahim, yang kedua ingin menguak siapakah beliau. Itu saja cukup. Pusaka, masalah pusaka itu saya cuma Allahu Ahad saja. Pusaka saya cuma Gusti Allah tok wis. Wis hitungane gampangane ku melu Gusti Allah wis gampang liyane. Gitu aja gampangane wis. Aku yakin ilmunya Allah itu lebih hebat daripada ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Oke, sahabat-sahabat setor MP Channel dan Bling. Tidak tunggu lama-lama, langsung saja kita melakukan proses mediumisasi yang akan dilakukan oleh santri-santri saya. Dan kebetulan di sini itu ada dua penunggu. Mungkin nanti bisa masuk dua-duanya atau mungkin satu saja, yang nggak tahu lah. Nanti kalau ada salah satu santri saya yang merasa drr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 
ada dua penunggu yang dipercaya atau yang diamanati oleh Mbak Singo untuk menjaga makam beliau. Oke, sahabat-sahabat, langsung saja kita melakukan proses mediumisasi yang akan dilakukan oleh santri beliau. A few moments later. Oke, sahabat-sahabat, ini sudah siap mediator kita, yaitu Mas Pandok. Iya, Pandok ya. Kita ilmu-ilmu seperti gini kalau dilakukan untuk mencari sejarah, insya Allah baik daripada digunakan untuk hal-hal yang singunung-ungu kuilais. Tapi kita melakukan seperti ini hanya untuk mencari ilmu, mencari sebuah sejarah yang telah tertutup. Nah, oke, sebelum kita melakukan proses mediumisasi, karena ini tempat di makam umum, saya khawatir nanti kemasukan kodam lain atau jin-jin yang kasar yang berada di sini. Oleh karena itu, kami mau mengunci dulu area sini. Sekiranya bangsa dan luar nggak bisa masuk, dan mari kita membaca Fatihah demi keselamatan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mudro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amit sewu, ini kali sinten. Iki kali sinten? Sing nunggu makam. Nggih, asma jenengan sinten?
Mbah Winarto. Mbah Winarto. Jenengan sing dodo sekali Mbah Singon iki. Iya. Untuk makam iki. Oke, menjawab Mbah iki. Kalau teman iki satu rohim. Ziarah teng makam Mbah Singo. Nomor kali ini pengen semerap. Sinten Mbah Singo niki. Mungkin jenengan sakit serius, gede-gede. Sinten Mbah Singo niki. Mungkin jenengan ceritakan lah. Mbah Singo niku sinten. Mbah Singo iki sing tak arui. Ki penceng bapak deso iki. Deso mungkut ini. Yo. Terus. Terus di konco seneng terawas. Dari konco, konco apa dulur? Caroku konco. Oh, bagi sampean konco. Iya. Terus terus nang kene iki akeh wong sing ora pusaka. Pusaka Mas Priyo napa? Pengen cepuki semono. Pusaka kondi. Karmatan. Mboten niku pun niku gampang nek kanggo kula. Kula nyuwun critane mawon, critane Mbah Singo. Di samping teng mriki Bapak Talas, terus napa malih sing dilakukan Mbah Singo teng mriki dingen. Jenengan abdi ini pun dangu ta? Lumayan. Mesti ini kan jenengan semerap. Napa sih dilapor Mbah Singo atau begitu ini? Jenengan abdi ini mesti ini semerap. Supaya tidak sekelumit lah pun. Napa hanya Bapak Talas tok marung ngoten mari. Tak, yuk napa? Nggak ikut tuh sentaro. Di mereka emong bapak intinya bapak Talas tuh mereka. Iya. Dan ini melu-melu nyebar noa gomo. Ora itu orang di ora ro tayo apa? Sengsaro ku bapak Talas tuh. Sengsaro ini pun bapak Talas tuh. Iya. Selebihnya. Ora ro. Oke terkait pusoko nih gu, sing cari nih sama mau onak sing rebut nih gu. Panjang kata tak tahu beri pusaka ini. Iya, oke. Okay. Sing paling ampun itu sing nopo. Tombak. Tombak. Wonten pundi tempat ini? Jerowit. Tak sik wonten apa pun kepundut. Si ono. Si enten. Angel cupuane iku. Angel cupuane. Tapi sama me enten salah setunggal kat bu, mungkin keturunane, mungkin nasabe pengen ambil. Oh. Wah, ini sana. Sebentar gih. Oke, sahabat-sahabat, sesuai yang saya prediksi tadi, ternyata dari salah satu santri saya sudah kerasukan atau ada satu khotam yang memasuki santri saya. Oke. Kita juga cari informasi, menggali informasi dari satu kodam ini. Sedap ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten iki asmane? Jelung bawah. Dalam? Jelung bawah. Bawah? Kenapa? Bawah. Oh, berarti celukane Mbah Wang itu. Oh, nggih. Ngapunten. Napa jenengan termasuk salah satu abdine Mbah Singo niki? Oke, macam nggih, botang mriki satu rohim, nomor kali ini pengen semerap informasi tentang Mbah Singo. Mungkin jenengan saged critakaken sekedhik critane Mbah Singo niki. Sinten Mbah Singo niki?
aku sing bapak talas nang kene. Bapak talas nang mriki. Sampai gawe pemukiman iki. Dalam sing gawe pemukiman nang kene. Oh, sing gawe pemukiman nang mriki. Terus sing jateran rakyat kene. Dalam sing jateran rakyat kene. Oh, sing jateran rakyat nang mriki. Napa bener Mbak Singon ini kalau kan wow tanggut teng sekitar masyarakat beliau nggak ada dulur nggak ada konco lah sing asmone Mbak Sugi wonten terapa napa bener yo niku konco dulur kan perjuangan oh sak perjuangan nih Mbak Talas kono Mbak Talas teng mriko. Lajeng lintune malih napa sing saken jenengan critakaken. Oh nggih, wau kula sempet tanglet. Beliau ini punya nama Islam, nama Muslim, Ja'far Shodiq napa leres? Yo. Nah niku asma Islame nggih. Mbak Ja'far Shodiq. Tadi beliau juga napa nek ngarani penyebar agama teng mriki juga. Dingene. Nggih. Niku pada masa nopo? Cimo Jopahit. Apa? Cimo Jopahit. Oh, masa Mojopahit. Oh, di masa Mojopahit beliau sampun wonten gitu loh niku. Berarti sampun menangi Wali Songo nopo dereng? Wis. Wis. Sak mantune Wali Songo nopo? Gak sampai mari. Oh, gak sampai mari. Ati cara ngoten nggih pokoke beriringan kali Wali Songo wau nggih. Terus napa leres wau kan kula sempet nggih bisa dikatakan sing kula tanggepi wau masih ada hubungan darah atau nasabnya. Napa bener Mbah Singon itu wonten hubungan ada nasab sing wonten nang mriki. Oh, sama-sama lebih semerat. Soalnya kan Sanjang enten yang berarti mungkin nasab murid mungkin gitu. Nasab santri. Ya, nasab santri ya. Ya, bukan nasab darah. Oh, gitu. Napa leres Sanjang atau murid ini? Kenapa ngaran ini tuh? Kata sing mundut, kajing mundut pusokoi mbah. Terus enten sing kasih lah buatan. Lan apa? Gak kuat. Oh, ora kuat. Tapi kepelen-kepelen antara sing angsal. Ya sing cilik-cilik iku. Oh, sing cilik-cilik wae. Nek sak umpami kula suwun ngono terus bundi. Dalem? Iku. Mboten sing utama mboten. Ijeno. Oh, ijen. Wes boten kula mboten kepengin gadah pusaka ngoten. Cuma punakan namung matur mawon dene angsal. Samame angsal kita temboten kula pundhut kersan teng mriki mawon damel pelestarian teng mungkin pusaka nek jaman bingen kan pusaka kan damel apa nggih. Nggih damel nyakake sing kampung mriki ngoten lho. Angkane mboten mundut-mundut ngoten iku lah. Sementing kula semerap sejarahe critane Mbah Singon iki. Berarti termasuk salah satu pejuang Islam gitu ngoten nggih. Pejuang untuk mengislamkan sebagian masyarakat wonten mriki bingen. Terus napa malih sing saged njenengan critakaken tentang Mbah Singo? Taono. Napa Mbah Singo niki sampun kagungan istri? Ono tapi kan ngene. Buat oh enten teman tentang mriki. Teng pundi cara ngoten? Ini darah lor. Tapi kono sing rumah kami. Oh, mboten semisal rumah kami. Yes, mboten masalah. Sing penting kan Mbah Singoe selaku apa nggih, penyebar agama dan juga sing Bapak Alas iki wonten lho. Yang penting masyarakat iki sakat ziarah urip-urip leluhur sing wonten mriki. Mboten mawon ya. Pun mboten termale. Sing jenengan sampai akan, boten nenten.
Pun cekap. Wis. Mungkin enten pesen-pesen kangge kula so kanca-kancane iki. Njeng nglakoni elek nang kene pokoke. Oh, kala nglakoni elek-elek nang kene. Nek sak umpame, oh mungkin emange nate datang mriki dikangge. Ake. Oh, salah satunya ge kepin ngerebut pusaka mau. Ono sing njaluk pesugihan. Gua antasin jak pesugihan barang. Oh ya, Allah guys. Ki mugi-mugi lumantar informasi niki sing kula gambar, sing kula video mugi-mugi masyarakat sekitar saged mirsani, mau saged napa nggih saged mengambil hikmah mawon ya. Ki matur sembah nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Oh, sampean nggih boleh pisan. Pun. Niki mang kanca sampean ta? Iya. Oh, sing abdine Mbah Singo. Iya. Oh, dijogo sing temen nggih. Dijogo sing temen aja sampe. Ati kenggon sing elek-elek nang kene ya. Pun matur sembah nuwun nggih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beleng. Alhamdulillah, itu tadi salah satu proses mediumisasi yang kami lakukan. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa kita tarik salah satu pelajaran bahwasanya tempat-tempat yang seperti ini itu tolong jangan jadikan ajang untuk pencarian sesuatu. Nah, gunakanlah tempat seperti ini untuk kebaikan, untuk menghidupi sejarah, untuk menghormati leluhur kita. Mari kita lestarikan, mari kita jaga makam pepundhen-pepundhen kita. Karena apa? Tanpa adanya pepundhen-pepundhen, leluhur-leluhur yang ada di daerah kita masing-masing, kemungkinan kita tidak seperti gini. Nah, itu karena adanya masyarakat, adanya seluruh yang ada di sini tuh berkat daripada salah satu perjuangan daripada leluhur yang ada di daerah-daerah kita. Oke, sahabat-sahabat yang sangat saya hormati dan saya banggakan, tetap moto kita hanya Allah yang maha tahu, hanya Allah yang maha benar, kebenaran hanya milik Allah. Oleh karena itu jangan jadikan proses mediumisasi ini sebagai salah satu patokan untuk dijadikan apa ya, yus datikan patokan lah, jangan, karena kemungkinan besar ini salah, kemungkinan besar ini juga benar, wallahu a'lam. Oleh karena itu kita tetap berpegang teguh pada wallahu a'lam, Allah yang maha tahu semuanya. Oke sahabat-sahabat, demikian proses napak tilas kami dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya, mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya, dan mudah-mudahan kita semua jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia umat atau hambanya Allah yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MP Channel Raden Beleng. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه.